Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di awal tahun 2022, belum juga habis bulan, gelombang mualaf terus terjadi, sahabat sekalian, di mana-mana. Dan kali ini ada mualaf terbaru, sahabat sekalian, sebagaimana diunggah oleh channel YouTube Ustadz Dayak, sahabat sekalian. Ya, kita dukung channelnya Ustadz Dayak. Jadi judulnya kembali seorang gadis muda bersyahadat. Ini cara pakai Traveloka Paylater di. Alhamdulillah kembali bertambah saudari kita pada tanggal 20 Januari 2022, saudari kita bersyahadat dan telah memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah. Dan ini adalah gadis Dayak. E-commerce, pastikan kamu sudah punya akun Traveloka Paylater. Lalu saudari kita yaitu Karta. Desa Sukaman, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Langga, Kalimantan Barat, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa demikian pernyataan ini saya ucapkan dengan sebenar-benarnya atas kesadaran saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan 25 syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini saudari kami Karta memeluk agamamu, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon bersumpah suci kepadamu, bimbinglah beliau sampai akhir hayatnya ya.
saudari Karta ya, Karta dari Landak, Kalimantan Barat. Landak ini sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dan mayoritasnya di sana itu, sahabat sekalian, adalah suku Dayak kalau di Landak ini. Masya Allah ya, luar biasa, berbondong-bondong orang-orang Dayak, sahabat sekalian, menerima Islam ya. Kita doakan semoga saudari Karta senantiasa diberikan istiqomah, dan ke depan semoga menjadi muslimah yang kafah, dan menjadi asbab juga untuk keluarganya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.